Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview mengenai undangan digital yang dibuat dengan menggunakan PowerPoint. Nah, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like. Oke, jadi di sini saya sudah menyediakan sebuah desain undangan digital yang dibuat dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, di sini ada beberapa slide ya. Sekitar ada 6 slide ya. Jadi ini untuk slide pertama. Ya, slide pertama ini. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Ini adalah slide pertama, kemudian ini adalah slide yang kedua. Kemudian ini adalah slide yang ketiga. Dan ini adalah slide yang keempat. Kemudian ini adalah slide yang kelima. Setelah itu ini adalah slide yang terakhir, yakni slide yang keenam. Ya, jadi dalam file PowerPoint ini ada 6 slide untuk undangan digital ya. Oke, pada slide yang pertama ini adalah desainnya, yang ada beberapa elemen. Yang pertama ada backgroundnya itu sendiri, kemudian ada ornamen bunga, kemudian ada teks ya. Nah, untuk melihat animasinya di sini teman-teman bisa pilih menu animasi, kemudian maka akan tampil beberapa urutan animasi, kemudian ada alur gerakan dari animasi tersebut. Kemudian untuk slide yang kedua ini juga hanya ada beberapa komponen saja ya, yakni teks. Kemudian untuk slide yang ketiga ini yang berisi nama mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kemudian untuk slide yang keempat ini berisi mengenai waktu dan tempat diselenggarakannya akad dan resepsi. Kemudian slide yang kelima ini adalah slide tambahan, yakni berisi mengenai teks ya. Kemudian yang slide yang terakhir atau slide keenam ini berisi mengenai aturan protokol kesehatan. Nah, di sini teman-teman bisa mengedit ya, mengedit untuk setiap komponen yang ada di slide ini, seperti elemen bunga-bunga yang berterbangan ini ya. Ini teman-teman bisa edit atau bisa atur untuk animasinya, kemudian juga elemen bunga yang ada di setiap pojok dari area kerja Microsoft PowerPoint. Nah, nanti untuk filenya akan saya sertakan di link deskripsi. Pastikan teman-teman untuk menonton video ini dari awal sampai akhir, karena file yang saya share di deskripsi akan saya proteksi dengan password ya. Untuk passwordnya bisa teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir, karena akan saya selipkan passwordnya di pojok kanan pada video ini. Oke, kemudian untuk cara mengekspor agar menjadi bentuk video ya, teman-teman bisa pilih menu file, kemudian ekspor, kemudian create a video seperti ini. Kemudian akan tampil jendela di mana teman-teman akan menyimpan file hasil ekspornya.
Ini saya akan ganti namanya seperti ini. Kemudian untuk save as type-nya akan saya simpan dalam bentuk format video ya, MPEG. Kemudian save. Maka akan tampil di bagian bawah ini untuk proses ekspornya. Kita tunggu sampai proses ekspornya selesai. Oke, setelah proses exportingnya selesai, kita bisa lihat hasilnya ya. Nah, ini adalah hasilnya, sudah dalam bentuk file MP4 atau file video ya. Kita bisa buka. Nah, ini adalah file PowerPoint yang sudah diekspor dalam bentuk video ya. Jadi kita tidak perlu lagi menjalankan karena ini sudah otomatis dalam bentuk video. Jadi setiap slide-nya akan dijalankan secara otomatis. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, bagi teman-teman yang sedang mencari desain atau template undangan digital dalam bentuk video seperti ini yang dibuat dengan menggunakan Microsoft PowerPoint ya, teman-teman bisa download nanti di deskripsi video ini, akan saya cantumkan link downloadnya. Pastikan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir ya, agar teman-teman bisa mengetahui password yang ada di file downloadnya. Baik, mungkin itu saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga review mengenai undangan digital yang dibuat dengan menggunakan Power ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.